hunting di pasar itu serunya kayak gini nih. Banyak dagang dan banyak karakter. Selfie bang. Halo Sobat Nes, sekarang kita ada di Pasar Kebayoran. Rencana kita mau hunting foto street ya, foto street keadaan di Pasar Kebayoran lama. Yuk kita lihat yuk, ikuti terus jejak kaki saya. Kita mau foto-foto di sini. Foto street kali ini adalah candid ya. Candidnya itu lebih ke tele. Jadi konsepnya itu benar-benar pure orang yang nggak lihat gitu. Untuk jarak segini nih, kita mau moto ada orang pijet-pijet tangan. Cuma agak susah, karena pasti dapetnya akan close up. Ya betul. Ya betul, pasti akan close up. Kalian lihat tukang parkir ini, nah jarak segini harusnya bisa bagus. Coba lagi. Yap. Sudah.
keren. Di depan ada tukang tempe dan bapak-bapak penjual jagung kalau nggak salah. Kalau jarak segini nih harusnya kita bisa dapat. Ya, coba kita lihat. Kita bener. Ya. Sekarang kita udah ada di bawah kolong jembatan Pasar Kebayoran Lama. Tempatnya banyak pasar apa para pedagang penjual burung. Kita lihat-lihat di sini ada apa aja itu. Hunting di pasar itu serunya kayak gini nih. Banyak dagang dan banyak karakter. Itu yang paling seru. Oke sobat, tadi barusan kita habis dari Pasar Kebayoran ya. Dan sekarang kita mau ke halte busway Kebayoran Lama. Posisinya naik ke atas ya. Jadi kita harus jalan kaki buat masuk ke dalam halte busway Kebayoran Lama. Oke, kita lanjut ya, yuk. Thank you.